alhamdulillah. Gak kena hujan. Hah? Gak kena hujan. Tahun lalu kena hujan. Tahun ini beda lagi. Walaupun hujan di bulan Juni ya. Februari aja udah hujan loh sebenarnya. Bagusnya namanya Gaitsa. Thank you. Nama panjangmu siapa? Gaitsa Kenang. Gaitsa Kenang. Panjangnya Gaitsa Putri Rechista Kenang. Cuman kepanjangan gitu ya. Betul. Jadi agak disingkat aja Gaitsa. Emang Kenang. Kalau ketika hujan itu banyak kenangan-kenangan. Oi 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 oi. Bukan lagi. Gocek. Tapi pas gitu kan karena kemarin ngisi soundtrack hujan di bulan Juni. Iya, benar. Kamu sendiri sudah nonton filmnya? Udah dong. Baca puisinya enggak? Sebelumnya enggak. Tapi setelah dapat tawaran ini untuk mengisi lagunya, jadi PR-nya baca-baca puisinya Pak Sapardi. Pak Sapardi keren ya. Video klip, apa kabar nih video klip? Alhamdulillah baik. Jika ya, ah, Jika, ini single selanjutnya setelah hujan bulan Juni, by the way. Oh, iya, okay, okay. Udah jadi ya berarti video klipnya? Udah. Ya? Udah bisa dilihat di channel YouTube kamu atau di channel YouTube Warner. Iya. Oke. Okay. Jadi temanya emang sebenarnya tuh adalah cerita dari lagunya Jika ini memang okay. Dibikin video klip ini sama seperti lagu Jika. Jadi lebih ke love affair gitu sebenarnya. Dan di situ tuh memang ngejelasin bahwa kalau udah ada yang punya mungkin kan enggak boleh gitu. Iya. Ini ada kabar juga nih, sempat masuk ke chart di Spotify nomor 150 dan nomor 60 di iTunes chart ya. Congratulations. Thank you. Aku mau nanya Jika Gaitsa tidak jadi penyanyi, kamu jadi apa? Jadi notaris. Spesifik ya? Kalau kuliah hukum? Kalau kuliah hukum. Tapi kamu sendiri kalau referensi musik dengerinnya siapa sih? Banyak sebenarnya, cuman emang yang seneng banget tuh kayak Norah Jones, John Mayer. Terus kalau zaman dulu tuh Beatles. Sekarang mungkin Beatles emang orang tua sering puter dulu di rumah gitu. Jadi kayak ngikut juga gitu. Oh, ketularan. Sudah penasaran untuk pengen kepoin Gaitsa itu di Instagram di mana sih? Yap, di Gaitsa Kenang, GHAITSA Kenang. GHAITSA Kenang. Masa susah ya? Masa sih? Enggak dong. GHAITSA Kenang. Boleh dong minta nomor aja. Oh, ini adalah sebuah ribet ya kalau sama. Untuk meminta kontak. Nomor aja langsung. Kayaknya emang ada benernya deh gue di tengah ini, coba gue di sini. Wah, bisa deh. Jika memang benar cinta tak pernah salah, lantas mengapa banyak yang menghalang? Jika memang benar sang waktu yang tak tepat, lantas mengapa kita dipertemukan? Berdebat hebat, nurani dan ego ini. Oh Tuhan, tolonglah hapus semua rasa ku mencintai dia yang telah berdua. Oh Tuhan, tolonglah batinku tersiksa. Nurani berkata, ku harus lepaskan dia. Mungkin semesta ini sedang mencoba mengajari kita untuk lebih dewasa. Walaupun berat, akan tetap ku coba menjalani semua yang terasa benar. Berdebat hebat, nurani dan ego ini. Oh Tuhan, tolonglah hapus semua rasa ku mencintai dia yang telah berdua. Oh Tuhan, tolonglah.